Cerita novel pengantin proksi jutawan, Ojo Lali di Subrek Saudara, matur nuwun. Bab 2741 menamparkan. Ada tamparan keras, dan Jolly tidak menghindarinya, dan dia menderita tamparan itu hidup-hidup. Mata sipit Liam tiba-tiba menyipit, wanita bodoh, tidakkah dia tahu untuk menghindarinya? Iya, semua ini sudah direncanakan olehnya, kemarahan Selene juga ada dalam harapannya, tetapi dia dipukuli dengan bodoh. Di depannya, dia suka menggertaknya, di depan orang lain, dia hanya bisa diganggu. Selene gemetar karena marah, sebenarnya, dia telah mempercayai lebih dari setengah dari apa yang dikatakan Mrs. Summer, tetapi dia tidak mau mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa kakak iparnya, yang dia cintai dan cintai sejak kecil, akan menghancurkan kebahagiaannya. Selene menatap Jolly dengan kebencian. Jolly, aku benar-benar buta. Berapa banyak pertengkaran antara saya dan ibu saya untuk Anda? Saya sangat mempercayai Anda. Anda layak untuk saya. Apakah Anda layak untuk saudara saya? Saya kecewa dengan Anda benar-benar. Mulai hari ini, Anda bukan saudara ipar saya. Selene mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Jolly. Namun, pergelangan tangannya dicegat di udara, dan Selene mengangkat kepalanya dan berlari ke mata Liam yang sempit dan tidak senang. Dia menggenggam pergelangan tangannya, dan mata itu jatuh di wajahnya seperti es yang dipadamkan racun, dan bibirnya yang tipis berkedut. Dia meludahkan kata-kata dingin, aku bisa memukulinya dan memarahinya, tapi siapa kamu, sesuatu, kamu pantas mengalahkannya juga. Wajah Selene pucat, dan kata-kata dingin dari kekasihnya adalah yang paling menyakitkan. Sekarang Liam berdiri tegak dan tampan di depannya, melindungi Jolly dengan mantap dan kokoh di belakangnya. Cinta ini seperti menjaga anak sapi, membuat orang iri dan cemburu menjadi gila. Bapak, Lin, apa hubunganmu dengan, dan Jolly, kenapa kau melindunginya seperti ini? Liam tidak memiliki ekspresi, kamu pikir kami ini apa, lalu apa hubungan kami? Selene mengira mereka adalah hubungan kekasih, perselingkuhan, lalu apakah Liam setuju? Mengapa, Tuan Lin, Anda dapat melihat dengan jelas, Jolly sudah menikah, dia menikah dengan saudara laki-laki saya, tetapi seorang wanita yang sudah menikah, dia bahkan melahirkan seorang anak, Anda menginginkan wanita seperti ini. Liam tidak menjawab pertanyaan ini, dia dengan dingin mengibaskan pergelangan tangan Selene, pergi. Keluar, dia meludahkan kata dingin dan penuh kasih sayang. Selene hampir tidak bisa berdiri teguh setelah dilempar seperti ini, dia sangat malu. Dia tidak mau, dia benar-benar tidak mau. Bapak, Lin, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Jolly? Katamu, aku sangat mencintaimu, Selene meraung histeris. Pada saat ini, pintu ruang belajar didorong terbuka, dan dia masuk pada 11, dan dia langsung mengundang Selene keluar. Selene masih meraung di luar, Jolly, aku tidak akan memaafkanmu, kaulah yang membuatku minta maaf terlebih dahulu, aku membencimu. Segera, suara Selene menghilang, Liam menghampiri wajah Jolly. Jolly menerima tamparan di pipi kanannya, sekarang 5 sidik jari merah cerah di pipinya menjadi merah dan bengkak, tampak menyedihkan. Liam mengulurkan tangannya untuk membelai wajah kecilnya. Tapi Jolly menghindarinya dan tidak membiarkannya menyentuhnya. Kenapa, seperti ayam lemah di depan orang lain, dan galak di depanku, Liam tertawa. Jolly menatapnya dengan mata cerah, Tuan Liam, selamat, tujuan Anda telah tercapai, sekarang Anda harus puas. Liam melengkungkan bibirnya, Jolly, ini yang kamu lindungi. Apakah itu sepadan, bagaimana Anda menjalani hidup Anda seperti ini? Jolly tercengang, ya, bagaimana dia menjalani hidupnya seperti ini, berantakan. Mungkin kesalahan terbesarnya adalah dia jatuh cinta padanya 5 tahun lalu, dan 5 tahun kemudian, dia masih mencintainya. Bab 2742 dia adalah kecelakaan dalam hidupnya, dan penampilannya mengganggu lintasan kehidupan aslinya. Tuan Liam, saya akan kembali dulu jika tidak ada yang lain, Jolly mengangkat kakinya untuk pergi. Jolly, Liam menghentikannya, dan tiba-tiba berkata, ikuti aku. Dia berkata, Jolly, ikuti aku, bagaimanapun, cinta muda itu menjadi pemandangan terindah dalam hidupnya yang tidak pernah pudar. Wanita yang tak terjangkau di depannya adalah tahi lalat cinnabar cahaya bulan putih yang tidak bisa dia cintai sepanjang hidupnya. Selene baru saja bertanya apakah dia menginginkan wanita seperti itu yang telah menikah dan memiliki anak, dia berpikir, dia menginginkannya.
Dia adalah mimpinya, namun, dia ingin melepaskannya. Lepaskan, Anda harus mendapatkannya terlebih dahulu. Dia pikir dia benar-benar bisa menjatuhkannya saat dia benar-benar mendapatkannya, dan mimpi itu secara alami akan terbangun pada saat itu. Karena itu, dia ingin membawanya pergi. Jolly berdenyut-denyut. Kalimat ikuti aku, ini adalah kedua kalinya dia memberitahunya. Dia mengatakan hal yang sama 5 tahun lalu. Namun, kali ini berbeda lagi. Jolly melihat keinginan untuk menantang dan menaklukkan di matanya. Dia membawanya pergi hanya untuk menaklukkan. Baginya, dia adalah piala yang bisa membuatnya malu 5 tahun lalu. Terima kasih, Tuan Liam, atas cintamu, tetapi aku tidak mampu membelinya. Jolly berbalik dan pergi. Tetapi setelah 2 langkah, rasa sakit yang parah tiba-tiba datang dari perutnya. Matanya menjadi hitam, dan dia langsung jatuh ke tanah. Jolly, detak jantung Liam berhenti tiba-tiba, dan dia bergegas seperti anak panah. Dia mengulurkan lengannya yang kuat dan memeluk gadis pingsan di lengannya. Jolly kemari, panggil dokter. Liam mengangkat Jolly yang tidak sadarkan diri secara horizontal. Terburu-buru, sebuah sachet jatuh dari tubuh Liam. Sachet ini sangat halus, seperti tanda cinta yang diberikan oleh seorang gadis kepada kekasihnya. Jolly berbaring di tempat tidur, dan Liam bertanya kepada dokter siang, bagaimana kabarnya, kenapa dia tiba-tiba pusing? Meridian pasien tidak teratur, ditambah dengan kecemasan yang luar biasa, dan tekanannya terlalu tinggi, jadi dia pingsan tiba-tiba. Pasien tidak dalam kondisi serius untuk saat ini, tetapi dia perlu istirahat dengan baik. 11 mengirim dokter keluar, Liam duduk di tempat tidur dan memperhatikan Jolly. Dia masih tertidur, wajahnya pucat seperti kertas. Liam merasakan sakit di hatinya, seolah ada tangan besar yang meraih jantungnya. Dalam kesannya, putri kecil ini, yang begitu dipuja oleh ribuan orang, hidup dengan sangat menyedihkan. Jolly, kamu benar-benar pantas mendapatkannya, saya tidak akan bersimpati dengan Anda, saya juga tidak akan memperlakukan Anda dengan lembut. Ini semua ada di akun Anda sendiri. Jika 5 tahun lalu, kau tidak mengkhianatiku, kau tidak meninggalkanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini, dan aku akan memberikan hatiku untukmu. Jolly ditakdirkan untuk tidak dapat memberikan tanggapan apapun, dan dia berbaring dengan tenang dan sehat. Liam mengulurkan tangannya dan membelai wajah kecilnya. Masih ada bekas tamparan di wajahnya, dan ketika dia berpikir bahwa Selene menamparnya, dia menjadi bermusuhan dan berharap tangan Selene akan dihapus. Tidak ada yang bisa memindahkan wanitanya pada saat ini. 11 orang masuk dan berbisik, Tuan Muda, ada panggilan, ini adalah wanita kedua dari panggilan keluarga Jun. Bab 2743. Liam tidak melihat ponselnya dan tidak berencana untuk menjawabnya. Dia berkata dengan ringan, tutup teleponnya. 11 membeku, dan dengan cepat membujuknya dengan suara rendah, Tuan Muda, nona muda kedua dari keluarga Jun ini adalah pasangan pernikahan kakak tertua MS Jolly, Albert, tetapi dia hanya mencintaimu, Tuan Muda, dan yang lebih tua sudah mengidentifikasi wanita kedua keluarga Jun ini. Ketika Anda kembali, Anda akan menikah. Pada saat ini, wanita kedua dari keluarga Jun memanggilmu jika kamu tidak menjawab. Liam duduk di tepi tempat tidur, jari-jarinya yang ramping jatuh di wajah Jolly dan dengan lembut membelai, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Yang ke-11 menghela nafas lega, dan kata-kata Tuan Muda adalah jaminan dan janji. Tapi, bagaimana Anda menjelaskannya kepada yang lebih tua? Katakan saja, ingin menangkapnya hanya akan membuat nona muda kedua dari keluarga Jun ini semakin mencintaiku. Ya, 11 pensiun, pelayan itu membawakan es batu, dan Liam membawa kantong es itu ke wajah Jolly. Gerakannya sangat lembut, karena takut menyakitinya. Pada saat ini, dengan suara, hem, Jolly bangun, dan dia perlahan membuka matanya. Di mana ini? Di mana aku? Jolly duduk. Dia mengangkat selimut, dan turun dari tempat tidur, aku akan kembali. Jangan terburu-buru, istirahatlah dan makan malam denganku. Jolly melihat waktu, sudah jam 8 malam, dan dia memutar alisnya, tidak, aku akan kembali. Liam mengangkat bibir tipisnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut orang lain akan mengetahui bahwa putri pertama tinggal di rumah pria dewasa dan menyebabkan skandal kerajaan? Jolly memandang Liam, itu tergantung pada suasana hati Master Liam, apakah Anda akan melakukan ini? Jolly, kamu masih belum mengerti, jika saya ingin menggunakan metode ini,
Saya akan menggunakannya sejak lama, tetapi saya tidak berguna. Liam mengangkat alis pedangnya dengan malas. Saya hanya akan menggunakan metode yang lebih langsung. Caranya, Jolly, jangan bekerja keras untuk mempertahankan aura putri pertamamu, karena kau tidak akan segera menjadi putri pertama. Anda tidak akan menjadi putri pertama segera. Nada dering di hati Jolly menjengkelkan, karena dia tahu bahwa Liam tidak bercanda, dia serius, dan dia memberitahunya sebelumnya. Jolly menatap matanya, ada senyum tipis di matanya, serta ketidakpedulian dan tekad yang tak terduga, seolah-olah dia adalah kaisar yang mengendalikan segalanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu akan tahu apa yang ingin aku lakukan segera. Jolly melengkungkan jari-jarinya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi bangkit dan pergi. Jolly pergi, dan masuk pada yang ke-11. Tuan muda, apa perintah Anda? Liam menyerahkan tas dokumen yang disegel ke Eleven, bawa ini ke Selene. Tuan muda, apa maksud Anda? Meskipun Selene tidak menyenangkan, dia menganggapnya sebagai senjata untuk menyakiti orang lain dan pasti akan memukulnya dengan satu pukulan. Jolly kembali ke keluarga kerajaan, di mana lampu menyala terang, Selene dan Nyonya Summer sedang duduk di sofa menunggunya. Mata Selene merah karena menangis, wajahnya muram dan dia menatap Jolly. Jolly, lihat jam berapa sekarang, mengapa kamu tinggal begitu larut dengan Tuan Lin? Apa yang telah kau lakukan? Apakah Anda sudah di tempat tidur? Ya. Apakah Anda mengenakan topi hijau pada saudara laki-laki saya? Nyonya Summer mendengus dan segera mengiyakan. Apakah kamu masih harus bertanya? Selene, aku bilang dia gelisah, dia tidak mau lagi menjadi janda. Sekarang Tuan Lin muncul dalam kondisi yang begitu baik, tentu saja dia ingin pergi, dan merayu Tuan Lin. Dia hanyalah seekor rubah. Nyanyian ibu dan anak itu membuat Jolly kesal. Dia sudah lelah dan tidak ingin membuang kata-katanya di sini. Jolly langsung naik ke atas. Jolly, berhenti untukku, Anda harus menjelaskannya kepada saya hari ini, atau saya, Selene bergegas secara emosional dan meraih Jolly. Jolly mengangkat kepalanya, dan sepasang pupil mata yang cerah menatapnya dengan sangat jelas, atau bagaimana denganmu? Bab 2744, Jolly, kamu merampok pacarku dan kamu masih sangat benar dan sombong, ibuku benar, kamu hanya rubah, yang murah. Jolly mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Selene dengan keras. Menamparkan, Selene tertangkap basah oleh tamparan di wajahnya dan ditampar di wajahnya. Dia membeku, dia tidak menyangka Jolly akan mengalahkannya sama sekali. Jolly sedang berdiri di tangga saat ini, cahaya kuning cerah melapisinya dengan pelek emas, dia memandang Selene dengan dingin dan mengucapkan setiap kata, Selene, kamu adalah seorang putri kerajaan, kakak tertuamu sudah tidak ada lagi, jadi kamu harus menanggungnya. Ambillah tugas seorang putri, jangan pelajari Vixen mengutuk ibumu. Selene tidak bisa berkata apa-apa, Nyonya Summer bergegas. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan putrinya? Dia tidak ingin memukul putrinya. Jolly, kamu berani memukul putriku, kamu. Ada apa denganku, Nyonya Summer? Kamu tidak pernah bisa memperbaiki identitasmu. Kamu masih tidak tahu siapa di keluarga kerajaan yang memiliki keputusan akhir. Kata Jolly dengan keras, kemarilah, pintu didorong terbuka, dan penjaga kerajaan bergegas masuk. Putri, kami di sini. Nyonya, Summer melakukan kejahatan itu dan mengirimnya ke kuil kerajaan untuk makan dan berdoa sebentar. Iya, penjaga itu segera menangkap Nyonya Summer. Nyonya Summer sudah tercengang. Dia menatap Jolly, Jolly, kamu. Nyonya, musim panas, ini benar-benar salahku untuk membiarkanmu melihat status dan identitasku sekarang, Anda bisa pergi dengan tenang. Nyonya Summer tidak mengatakan apa-apa, dan diseret oleh para penjaga yang bergerak cepat. Selene, yang telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, memiliki hati yang dingin, dia dan ibunya telah lupa bahwa Jolly adalah penguasa keluarga kerajaan ini, dan dialah yang mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga terbaik di sini. Jolly melirik Selene, Selene, saya hanya punya satu kalimat tentang Anda dan Tuan Lin. Anda tidak cocok. Aku tidak ingin kebiasaan buruk ibumu mempengaruhimu. Sifat Anda tidak buruk, sehingga Anda dapat merenungkan diri sendiri. Setelah berbicara, dia naik ke atas. Selene kembali ke kamarnya dengan abu. Dia tidak menyangka bahwa dia dan muminya pergi ke medan perang dengan arogan dan akhirnya dipukul balik oleh Jolly dengan palu yang berat. Di depan putri pertama, dia dan ibunya sangat lemah. Selene mengulurkan tangan dan menyapu semua yang ada di meja rias ke tanah.
Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan pelayan membuka pintu. "Putri Selene, ini suratmu." "Suratnya? Siapa yang mengirimnya?" "Saya tidak tahu, ini anonim." Surat tanpa nama, Selene membuka tas file yang disegel dan mengeluarkan isinya. Detik berikutnya, dia menghirup udara dingin. Di dalamnya ada informasi dan foto Liam, tuan muda kerajaan Kalajengking. Foto ini ternyata adalah Tuan Lin. Tuan Lin adalah Liam, tuan muda negara Kalajengking. Bab 2745. Astaga, meskipun Selene jatuh cinta pada Liam pada pandangan pertama, dia pikir dia hanya seorang pengusaha yang kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah Liam, tuan muda dari negara Kalajengking. Dia benar-benar jatuh cinta dengan tuan muda dari negara Kalajengking. Selene tiba-tiba merosot di tempat tidur. Dia tidak tahu siapa yang mengiriminya ini, tapi dia sudah tahu sebuah rahasia besar. Keluarga kerajaan dan kerajaan Kalajengking memiliki perseteruan darah. Apa tujuan Liam menyamar sebagai Merlin untuk memasuki keluarga kerajaan kali ini? Selene merasa takut setelah memikirkannya, tetapi dia segera memikirkan sedikit. Apakah dia mencubit kelemahan Liam? Dia sangat menyukai Liam, tetapi Liam dan Jolie tidak jelas. Dilihat dari keberpihakannya terhadap Jolie di ruang belajar, dia seharusnya menyukai Jolie, yang membuat Selene merasa sangat tidak seimbang. Yang tak terjangkau selalu dalam keributan. Selene tidak berdamai. Dia berpikir, jika dia mengambil kelemahan ini untuk pergi ke Liam, apakah dia akan mematuhinya di masa depan? Selene sudah melupakan ketakutannya, dia mulai bergerak. Tidak, dia akan pergi ke Liam sekarang. Pergi temukan dia semalaman, Selene keluar dengan cepat dan langsung menuju Liam. Selene tiba di sini secepat mungkin, tetapi sayangnya, dia telah berpaling. "Maaf Putri Selene, tuan muda saya sudah beristirahat, tidak nyaman melihat tamu, silakan kembali," 11 menghentikannya di pintu. "Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya. Jika dia tidak keluar untuk menemuiku, dia pasti akan menyesalinya." Selene merasa hina dan diabaikan, jadi dia mengertakkan gigi. "Oke Putri, aku akan masuk dan melapor sekarang." Setelah mengatakan itu, Eleven menutup pintu villa. Selene berdiri di luar sendirian. Saat itu larut malam, dan dia datang dengan penuh semangat, tetapi bahkan tidak bisa memasuki pintu. Tiba-tiba ada hujan di langit, dan hujan turun. Tetesan air hujan yang besar menerjang dengan gemerisik dan dengan cepat membasahi Selene, dan dia menjadi ayam sup. Dia juga dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya, dan dia selalu terpana oleh bintang-bintang. Kapan dia menderita pengabaian dan keluhan seperti itu? Liam tidak tertidur, dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Selene perlahan mengangkat tinjunya sampai dia menjepit kukunya yang panjang ke telapak tangannya. Di lantai atas, Liam berdiri tegak dan tampan di balkon, memperhatikan Selene yang berdiri di tengah hujan dengan dingin. Matanya acuh tak acuh dan terasing, dan dia tidak memiliki belas kasihan di matanya. "Tuan muda, Putri Selene ini telah berdiri di tengah hujan selama lebih dari 1 jam, 11 berbisik. Wajah tampan Liam yang elok redup dan tidak jelas. Semakin lama dia berdiri, semakin mudah dia dikalahkan. Putri ini juga memiliki harga dirinya sendiri. Tuan muda, ini sudah larut. Kamu bisa istirahat lebih awal, tubuhmu juga perlu dikultivasi. Terakhir kali dia muntah darah menyebabkan racun Gutata kembali, dan tubuh Liam perlu dikultivasi. Jangan khawatir, ayo turun dan bertemu Putri Selene sebentar." Liam berbalik dan turun ke bawah. 11 berpikir bahwa Liam tidak lagi akan melihat Selene, dia bertanya dengan heran, "Tuan muda, apa maksudmu?" Bab 2746. Liam melengkungkan bibir tipisnya, "Ayo hancurkan kebanggaan terakhir Putri Selene ini." Selene berdiri di tengah hujan selama lebih dari 1 jam, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa, tetapi dia telah mengatupkan giginya untuk menopang dirinya sendiri, dia harus menemui Liam. Dengan mencicit, pintu villa di depannya tiba-tiba terbuka, dan Liam berjalan keluar. Liam berdiri di koridor lentera istana retro, dan 11 dengan hormat berdiri di sampingnya, memegang payung hitam di atas kepalanya. Dia setampan batu giok, menatapnya di tengah hujan, "Putri Selene, ku dengar kamu mencariku." Selene membuka mulutnya dan mengambil suaranya, "Aku sudah tahu identitasmu yang sebenarnya, Tuan Liam." Selene berpikir bahwa dia telah memahami kekurangan dan kelemahan Liam. Dia akan panik, tapi dia kecewa. Liam hanya mengangkat alis pedangnya dan tersenyum tipis. "Jadi apa?"
Apakah kamu tidak takut? Tidakkah kamu takut aku melaporkan dan mengekspos kamu? Ini adalah keluarga kerajaan, dan akan sulit bagimu untuk terbang dengan sayapmu. Putri Selene, tidak ada yang menghentikanmu. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa keluarga kerajaan tampaknya tidak memiliki keputusan akhir. Kamu masih memiliki putri pertama di kepalamu. Selene menegang, dan jelas bahwa lukanya ditikam oleh Liam. Pada saat ini, dia tersenyum sedikit. Putri Selene, sepertinya kamu belum menyelesaikan semua pekerjaan rumahmu. Anda semua tahu bahwa saya adalah tuan muda dari negara Kalajengking. Kemudian, Jolly, putri pertama, tidak akan tahu. Tapi, dia telah membantu saya menyembunyikan, dan membiarkan saya masuk dan keluar dari keluarga kerajaan dengan bebas. Putri Selene, bukankah kakakmu menceritakan kisahku dan adikmu? Dalam hukum, 5 tahun yang lalu, saudaramu yang merampok cintaku, adalah cinta pertama kakak iparmu, Jolly. Kepala Selene meledak dengan ledakan, dia terpesona oleh S3 Expria, jadi dia mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Iya, Jolly sudah tahu bahwa dia adalah tuan muda dari negara Kalajengking. Tetapi dia, putri pertama, telah menutupi dan memanjakannya, dan menggodanya di bawah mata semua orang. Hanya karena dia adalah cinta pertamanya, Putri Selene, tolong kembalilah, aku laki-laki ipar perempuanmu, jadi jangan membuat ide lagi. Setelah itu, Liam masuk. Pintu villa ditutup dengan ledakan, Selene tidak tahu bagaimana dia kembali ke keluarga kerajaan, dia benar-benar tersesat. Dia awalnya ingin menguasai Liam, tetapi Liam tidak punya pilihan selain menempelkan label Jollyman dengan kuat di tubuhnya, dan dia tidak boleh setengah-setengah tersentuh, semua harga diri dan martabatnya hancur ke tanah. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tidak melakukan apa-apa, hanya menonton Wonderland dan Liam terus menjalani kehidupan yang tak tahu malu dan bahagia tanpa memberitahu semua orang. Tidak, dia tidak berdamai. Orang yang tidak bisa dia dapatkan, lebih baik dihancurkan. Ada juga Jolly, mengapa dia menekan bagian atas kepalanya? Dia sudah cukup, dia harus menyingkirkan Jolly terlebih dahulu. Ketika Mrs. Summer tidak ada di sana, Selene bahkan tidak memiliki siapapun untuk didiskusikan. Pada saat ini, kewarasannya telah terbakar oleh kecemburuan, dia segera mengambil ponselnya dan memutar nomor telepon. Jolly kurang tidur, dan sakit kepala saat bangun pagi, hujan turun sepanjang malam, dan rasa dingin muncul di wajahnya ketika dia membuka jendela. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jolly membuka pintu kamar dan bersiap untuk turun, tetapi sudah ada banyak orang yang menunggunya di luar pintu, yang di depannya adalah Direktur Zhao dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional. Putri, sekarang kami menangkapmu karena konspirasi untuk bekerja sama dengan musuh. Tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Bab 2747 ekspresi Jolly berubah. Direktur Zhao, apa maksudmu? Dia memandang Jolly dan berkata, Putri, saya menerima panggilan laporan, mengatakan bahwa Tuan Lin yang baru-baru ini masuk dan meninggalkan keluarga kerajaan adalah Liam, tuan muda dari negara Kalajengking, dan Putri mengenalnya dan sengaja menyembunyikannya dan memiliki banyak keterikatan emosional dengannya. Putri, apakah ini benar? Jolly tahu, identitas Liam sudah terbongkar, apa yang dia khawatirkan masih terjadi. Tapi bagaimana insiden ini terungkap? Jolly mengerutkan alisnya, masalah ini tidak sepele, siapa yang melaporkannya? Putri Selene, apa? Selene, pada saat ini, Selene datang. Dia tidak tidur sepanjang malam, dan dia memiliki 2 lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampak gugup dan lelah, tetapi melihat dia ditangkap, matanya menunjukkan cahaya gila lagi, seolah-olah pembalasan dendam. Selene, apakah itu kamu? Ya, ini aku, Jolly. Kamu tidak menyangka bahwa suatu hari kamu juga akan jatuh dari atas. Putri pertama di atas ternyata adalah pengkhianat yang berkolusi dengan kerajaan Kalajengking. Anda menanam pada saya, hahaha. Selene tertawa penuh kemenangan. Jolly memejamkan mata, dan akhirnya berkata dengan lembut, Selene, kamu telah merusak semua institusi kakakmu dan menghitung. Diperkirakan saudaramu akan mati di musim semi. Rosen adalah ahli strategi-strategi yang sangat baik. Dia mencoba yang terbaik untuk menjadikan Jolly sebagai putri pertama dan menjaga kejayaan keluarga kerajaan. Untuk alasan ini, dia menanggung penghinaan dan mengirim gadis favoritnya ke sisi pria lain. Tetapi sangat disayangkan bahwa ini dihancurkan oleh Selene. Selene sepertinya memikirkan sesuatu juga,
Dia merasakan baskom berisi air dingin menerkam, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Joli tidak lagi menatap Selene, tetapi pada Direktur Zhao, apakah Anda pernah keliam? Direktur Zhao mengangguk, kami menangkap Liam sesegera mungkin, namun, orang-orang sudah pergi ke gedung itu, dan Liam telah menghilang. Liam menghilang, Joli hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, Liam mendapat berita sebelumnya dan mundur, dia membuat semua orang bergegas pergi. Selene, apakah kamu pergi ke Liam sebelum membuat laporan? Selene, bagaimana kamu tahu? Hati Joli benar-benar dingin. Jika tebakannya benar, semua ini adalah rencana Liam. Apa yang disebut paparan identitas tidak lain adalah tipuan yang diarahkan sendiri dan diperankan oleh Tuan Muda Negara Kalajengking. Dia berhasil menggunakan Selene untuk menghancurkan keluarga kerajaan. Apalagi yang bisa dia katakan? Hah, Direktur Zhao, aku akan pergi bersamamu. Joli ditahan secara rahasia, karena masalah ini sangat penting dan belum bisa dipublikasikan. Joli duduk di kamar sendirian, dan dia mengklarifikasi seluk-beluk, tetapi dia masih memiliki pertanyaan, apakah ini tujuan Liam? Hancurkan keluarga kerajaan dan kirim dia masuk, lagi pula, kejahatan pengkhianatan dengan musuh sudah cukup baginya untuk dipenjara seumur hidup. Dia sangat membencinya, Laverin datang, dan dia berbisik, Putri, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa di sini, kami akan menangani urusan luar. Tidak sesederhana itu untuk menghukummu, Anda memiliki yang paling kuat di belakang Anda, tidak ada yang berani benar-benar menyentuhmu dengan dukungan orang tuamu. Joli tampak sedikit bingung, dia menikahinya ketika dia berusia 18 tahun, dia memiliki jadwal yang sangat padat setiap hari, dia bekerja keras dan tidak pernah berhenti sejenak, sekarang, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Hari itu Liam mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menjadi putri pertama, ini yang dia maksud. Laverne membenci dan berkata, Putri, Anda telah bekerja keras di sini, tetapi orang-orang di sini telah langsung meninggalkan Anda, mereka sama sekali tidak memikirkan perasaan lama dan kebaikan Anda, saya pikir hati nurani mereka telah diumpankan ke anjing. Bab 2748 Joli berpikir sejenak, Laverne, kamu harus lebih memperhatikan pergerakan Liam ketika kamu berada di luar. Bukankah Liam sudah menghilang, tujuannya telah tercapai, dan dia harus kembali. Joli menggelengkan kepalanya, aku selalu merasa, dia menginginkan lebih dari itu. Itu sang putri, Laverne pergi, dan Joli tinggal di sini dengan tenang. Karena status istimewanya, makan 3 kali sehari sudah cukup baik, dan seseorang akan mengantarkannya tepat waktu. Joli tidak nafsu makan dan tidak makan apa-apa, tetapi ketika dia merasa haus, dia membuka sebotol air dan minum sedikit. Di tengah malam, dia tiba-tiba merasakan sakit perut yang sangat menyakitkan. Mengapa begitu menyakitkan? Mungkinkah itu alasan untuk botol air itu? Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Joli berguling langsung dari tempat tidur ke tanah, matanya gelap karena keringat dingin. Segera para penjaga di luar menyadari kelainan itu, mereka mendorong pintu dan masuk, Putri, ada apa denganmu? Joli sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara, pada saat ini, dia merasa tenggorokannya bau, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Putri, Joli menutup matanya dan langsung jatuh. Direktur Zhao melihat adegan ini ketika dia tiba, Joli jatuh ke tanah tak bernyawa, dia perlahan-lahan meletakkan jari-jarinya di bawah hidung Joli, di mana dia tidak lagi bernapas. Joli sebenarnya, mati, Joli merasa mimpinya sangat panjang, banyak hal terjadi dalam mimpi itu, dan gambarnya sangat kacau. Pada saat ini, dia membuka matanya tiba-tiba, dia berada di ruangan yang tidak dikenalnya, ruangan itu kecil dan kondisinya agak sederhana, itu benar-benar berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya yang biasa, itu tampak seperti tempat di mana seorang pelayan kecil tinggal. Di mana ini, dia bangkit dan turun dari tempat tidur, membuka pintu, dan berjalan keluar. Di luar adalah istana yang megah, dia belum pernah ke sini sebelumnya, ini sangat aneh, ada banyak pelayan yang sibuk, diperkirakan mereka sibuk menerima beberapa orang besar. Kamu, itu kamu, apa yang kamu lakukan dengan Linglung, cepat dan bersihkan, seseorang berteriak keras saat ini. Joli berhenti, benar-benar bingung, apakah kamu memanggilku? Bukan siapa yang kamu panggil, Tuan dan Putri masa depan kita akan ada di sini nanti, jangan buru-buru membersihkan, pria itu menjejalkan kain ke tangan Joli. Ini adalah pertama kalinya Joli mengambil lap, dia merasa bahwa dunia ini ilusi. Pada saat ini,
Dia menyadari bahwa pakaiannya tidak benar. Dia benar-benar mengenakan seragam pelayan. Kapan dia menjadi pelayan kecil? Jolly tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan pada saat ini, ada suara gelisah di telinganya. Wow, lihat, tuan dan putri masa depan ada di sini. Sang putri sangat cantik, sangat cocok dengan tuan kita. Sepertinya kita akan mengadakan pernikahan besar di sini segera. Siapa yang mereka bicarakan? Dia mengikuti pandangan semua orang, dan melihat pelampung perlahan berhenti di halaman luar, dan sosok tinggi dan tampan berjalan turun. Itu Liam. Liam berhenti di dekat kendaraan hias, lalu pria itu membagikannya, dan seorang wanita cantik langsing turun dari kendaraan hias. Bab 2749 Si cantik ini adalah Delia June, wanita kedua dari keluarga June. Dia mengenakan gaun putih, dan dia meletakkan tangan kecilnya ke telapak tangan Liam, tampak seperti burung kecil yang bahagia. Jolly membeku, segala sesuatu yang terjadi hari ini cukup imajiner, dan sekarang dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Lihat itu Delia, wanita kedua dari keluarga June. Saya mendengar bahwa ketiga putri keluarga June semuanya dibunuh oleh Ratu Phoenix. Kata-kata ini sedang diverifikasi satu persatu, dan dia akan menjadi ratu ketika Nona June II menikah dengan tuan kita. Apa? Ini Delia June, wanita kedua dari keluarga June. Mata Jolly tiba-tiba melebar. Jika dia ingat dengan benar, kakak laki-lakinya bermaksud menikahi keluarga June, dan wanita kedua Delia adalah calon ipar perempuannya. Namun, calon ipar perempuannya telah menjadi tunangan Liam. Liam akan menikah, Jolly merasa kepalanya akan meledak, dan dunia luar telah mengalami perubahan yang mengejutkan dalam semalam. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Bukankah aku membiarkanmu membersihkan? Lihat apa yang dilakukan Nona Delia. Nona Delia adalah cabang emas, dan kamu hanyalah seorang pelayan rendahan. Orang-orang memiliki nasib yang berbeda. Pahami, kamu harus belajar menerima takdirmu. Cepat dan mulai bekerja, atau aku akan membawamu dengan cambuk, percaya atau tidak. Kepala sekolah di sini sangat lihai dan galak. Melihat Jolly tidak bekerja, dia langsung memaki dengan lengan akimbo, dan berteriak di hidung Jolly. Jolly sedikit terdiam. Dia mungkin tidak lebih buruk daripada orang lain untuk membicarakannya. Tetapi sejak dia bangun, dia tampaknya telah menjadi pelayan entah bagaimana, dan ibu mertua membuatnya menyerah pada pengaturan nasib ini. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, sebuah teguran terdengar. Apa yang kamu perdebatkan di sini? Hati-hati untuk mengejutkan Tuan dan Nona June. 11 datang, Jolly mendongak, dan melihat Liam berjalan dari ujung halaman sambil memegang tangan kecil Delia. Delia memiliki sepasang mata besar yang indah. Sekarang matanya yang besar tertuju padanya, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, Tuan Muda Liam, apa yang terjadi di sana? Tatapan Liam perlahan menoleh. Jolly memiliki empat mata yang menghadap ke arahnya. Mata Liam sangat dingin dan acuh tak acuh, dan dengan nada dan rasa merendahkan, dia mengangkat bibirnya yang tipis. Oh, sesuatu terjadi di antara para pelayan. Delia, ayo masuk. Jolly, yang di bawah, siapa dia? Yang lain tidak tahu, tapi Liam tidak. Namun, dia langsung mengenakan topi pelayan di kepalanya, mengkonfirmasi identitasnya sebagai pelayan. Tampaknya di sini dia harus menerima kenyataan bahwa dia adalah pelayan dan pelayan. Sekarang Jolly juga tahu bahwa dia seharusnya datang ke Kerajaan Scorpion, di wilayah Liam. Ingatannya masih tertinggal di ruangan di mana dia pingsan dan meninggal dalam penahanan rahasia. Botol air yang diminumnya bermasalah, ketika dia membuka matanya, dia ada di sini. Semua ini pasti ada hubungannya dengan keniscayaan Liam. Jolly tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Apakah identitas putri pertamanya mati? Bagaimana dengan kerabatnya? Kamu, cepat masuk dan bersihkan, dan sedikit cepat pengawas pengurus rumah tangga mendorong Jolly tanpa sadar. Jolly, Liam dan Delia duduk dan mulai makan, dan para pelayan membawakan makanan yang telah mereka buka. Bab 2750 Jolly berdiri di dekat pintu, jauh dari mereka, berusaha meminimalkan rasa keberadaannya, dia menyeka vas dengan lap di tangannya. Dia memaksakan diri untuk tidak memperhatikan Liam dan Delia, tapi ketika makanan lezat dihidangkan di meja, hanya mencium aroma makanan, perut Jolly menjerit dua kali. Dia lapar, Jolly mengulurkan tangan dan menyentuh perutnya yang rata. Dia sudah lama tidak makan, dia benar-benar lapar dan malu. Untungnya, tidak ada yang mendengar perutnya menjerit, atau dia akan menemukan lubang dengan caranya sendiri dengan pendidikannya.
Delia, kamu punya rasa ikan ini, ikannya sangat enak, lalu terdengar suara Liam. Delia melihat ikan di piring dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak makan ikan, karena ada tulang ikan, aku takut terjepit. Liam mengambil sumpit, dengan sabar dan hati-hati mengambil tulang ikan satu persatu, lalu meletakkan ikan lezat di tangan Delia, dan berkata dengan lembut dan penuh perhatian, Delia, kamu bisa makan sekarang. Tuan Liam, terima kasih. Delia dengan anggun menggigit ikan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu tersenyum seperti bunga, wah, ikannya enak sekali. Saat kedua orang itu berinteraksi dengan manis, Jolly mau tak mau mengintip, bahkan ketika dia jatuh cinta dengan Liam 5 tahun lalu, dia tidak secara pribadi memilih tulang ikan untuknya. Huh, ini benar-benar wortel besar, Jolly sedikit marah, dan kekuatan tangannya mau tak mau meningkat. Pada saat ini, tangannya terpeleset dan vas itu segera jatuh dari meja. Menamparkan, vas itu jatuh ke tanah dan pecah, udara hening sesaat, dan tidak ada suara sama sekali. Liam dan Delia menoleh bersamaan, Jolly belum pernah melakukan tugas-tugas ini, juga tidak pernah membersihkan vas, dia tertegun seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Pengurus rumah tangga bergegas masuk lebih dulu dan berseru, ya Tuhan, ini adalah vas favorit tuannya, ini sangat berharga, mengapa tangan dan kakimu begitu bermentega, Anda bahkan tidak bisa menyeka vas. Aku, tidak bermaksud begitu, kata Jolly dengan suara rendah dan pucat. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram kain tanpa daya, dan menatap vas bunga di tanah dengan gigi terkatup, bibir merah, satu wajah. Pengurus rumah tangga sangat marah, cepat, jangan malu di sini, silakan pergi ke dinding dan pikirkan di ruangan kecil yang gelap. Jolly tahu bahwa dia salah, jadi dia berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini suara Liam yang dalam dan magnetis terdengar di telinganya, perlahan. Hati Jolly tergerak, apa yang ingin dia katakan, mungkinkah, untuk melegakannya? Liam menatap matanya dan perlahan menyipitkan matanya, lalu berkata dengan dingin, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum, dan dia tidak akan diizinkan makan. Jolly, yang sangat lapar sehingga perutnya, gulu-gula, memanggil. Bagaimana dia masih bisa berharap padanya sekarang, dia tidak menyelamatkannya, tetapi mendorongnya ke dalam masalah. Jolly dipenjara di sebuah ruangan kecil berwarna hitam, itu benar-benar dingin, gelap dan kecil, Jolly duduk meringkuk di sudut dan mulai merenungkan kehidupan. Hidup ini benar-benar indah, dalam 20 tahun pertama, dia adalah seorang wanita bangsawan, putri negeri ajaib, dan putri pertama, dia dilahirkan dengan bunga yang tak terhitung jumlahnya, tepuk tangan dan halo, dan semua makhluk berada di kakinya. Tapi dalam semalam, semuanya berubah. Sekarang dia sangat kedinginan dan lapar, dia hampir lapar dan kedinginan. Liam tidak hanya bisa menggertaknya, siapapun bisa memanggilnya untuk menggertaknya. Jolly memeluk dirinya sendiri erat-erat dengan tangannya, dan dia merasa bahwa dia sangat menyedihkan.